Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 10 September 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Muldoko mendatangi Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat 10 September. Pantauan Tribun News, Muldoko tampak mengenakan pakaian batik masuk ke Gedung Bareskrim Polri ditemani oleh kuasa hukumnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Iqman Ibrahim, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Iqman. Halo, siap. Iqman, bisa Anda informasikan bagaimana tadi pelaporan Muldoko terhadap peneliti ICW hari ini? Siapa saja yang dilaporkan? Ya, memang benar. Tadi Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muldoko resmi melaporkan dua peneliti Indonesian Corruption Watch, itu Egy Prima Yoga dan Miftahul Huda ke Bareskrim Polri pada hari ini. Tadi Muldoko menjadi pihak yang mendaftarkan langsung laporan itu ke Bareskrim Polri. Tadi dia juga tampak memakai baju batik dan ditemani oleh kuasa hukumnya Oto Hasibuan. Memang tadi pelaporan yang dibuat oleh Muldoko terbilang cukup singkat. Muldoko tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 14.23 WIB, kemudian dia pun langsung keluar dari gedung Bareskrim Polri sekitar 7 menit setelahnya, atau pukul 14.30 WIB, seperti itu. Berdasarkan pantauan Anda tadi, Iqman, pesan apa saja yang disampaikan oleh Muldoko tadi? Ya, memang Muldoko tadi sempat menyinggung tidak mau menempuh jalur hukum ataupun melaporkan dua peneliti ICW ke Bareskrim Polri. Muldoko melalui kuasa hukumnya telah memberikan kesempatan kedua peneliti ICW itu untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka. Namun tidak ada itikad baik dari kedua terlapor mencabut pernyataannya soal keterlibatannya dalam perburuan rente, obat ivermectin, dan ekspor beras. Demikian. Oke, lalu pasal apa yang disangkakan kepada dua peneliti ICW ini? Ya, memang tadi dalam surat laporannya, Muldoko menjerat dua peneliti ICW dengan pasal 45 ayat 3 junto 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Selain itu, Muldoko juga tadi menjerat dengan pasal 300 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, seperti itu. Oke, ada informasi tambahan yang ingin Anda sampaikan, Iqman? Baik, memang tadi perlu saya tambahkan, Muldoko sempat menyinggung bahwa pelaporannya itu tidak menandakan dirinya sebagai anti-kritik. Namun untuk kasus ini, dia harus menempuh jalur hukum karena telah mengganggu nama baik dirinya maupun keluarganya. Tadi Muldoko juga sempat mengungkapkan istri dan anaknya merasa terganggu dengan pernyataan kedua peneliti ICW tersebut. Demikian. Tribuners, tadi rekan Iqman juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Hari ini saya Muldoko selaku warga negara yang taat hukum dan pada siang hari ini saya melaporkan Saudara Egy dan Saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya. Saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan ya berulang kali, tiga kali untuk bisa menjelaskan dengan baik, memberikan bukti-buktinya. Dan kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut. Tapi sampai dengan saat ini, itikad baik saya tidak dilakukan. Dengan terpaksa, saya selaku warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lain, maka saya lapor. Dan saya menghormati lembaga ini, lembaga penegak hukum. Saya datang sendiri, ya, sebagai warga negara. Selanjutnya hal-hal yang sangat berkaitan dengan persoalan perkara dan teknik nanti Prof.
Woto yang akan menjelaskan sebagai kuasa hukum saya. Itu aja. Pak, mau ditegaskan Pak pernyataannya yang mana Pak? Sekali lagi ditegaskan Pak. Oh iya. Ini tanda bukti lapor ya. Diterima ya Pak? Dita nitip dit. Bentar Pak, tahan Pak. Ya. Foto dit. Oke. Sebentar Pak, tahan Pak. Sebentar Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Adam Maulana bin Yusuf Hendra, berusia 29 tahun, salah seorang korban kebakaran Lapas Tangerang, dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Kedung Hilir, Desa Sukamarah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, pada Kamis 9 September malam kemarin. Sang ibu almarhum bernama Eis Sa'diyah, berusia 50 tahun, sempat pingsan berkali-kali lantaran tidak percaya harus kehilangan anak semata wayangnya tersebut. Dan informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jabar, Ferry Amiril Mukminin, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ferry. Halo Dea. Ferry bisa, iya Ferry bisa Anda informasikan bagaimana bisa akhirnya jenazah dari salah satu korban kebakaran Lapas Tangerang ini dimakamkan di Cianjur? Oh baiklah pemirsa Tribun di mana pun berada, beli. Laporkan dari Cianjur tadi berdasarkan hasil dari kesepakatan keluarga ya yang semula akan dibawa ke Sukabumi tempat kampung halaman di mana almarhum Adam ini tinggal. Berdasarkan rapat yang dibahas secara mendadak bahwa keluarga di Cianjur menerima jenazah tersebut untuk dimakamkan karena di Cianjur ini ada pemakaman keluarga ya gitu. Baik, tadi disebutkan juga waktu kemarin saat penerimaan jenazah dan juga waktu pemakaman, ibu dari almarhum ini juga sempat menangis. Bisa Anda informasikan bagaimana reaksi dari keluarga besar saat itu? Ya, betul ya. Jadi keluarga besar di sini sama sekali belum mengetahui jika almarhum ini sempat tersandung hukum dan saat ini dipenjara. Jadi keluarga besar di Cianjur itu sangat shock sekali ketika kedatangan jenazah dari Adam ini. Jadi mereka tahu itu Adam di Jakarta ini berdagang. Mereka kedatangan jenazah ini shock terutama ibunda ya, karena Adam ini anak semata wayangnya yang sangat disayang. Mungkin dia sangat tidak merayakan. Jadi sampai kemarin malam ini saya sulit berkomunikasi karena berkali-kali dia dalam kondisi lemah dan pingsan. Begitu dia. Ya. Rekan Ferry, Anda juga sempat bertemu ya berarti dengan keluarga dari almarhum. Lalu apa ada yang diceritakan oleh keluarga terkait aktivitas terakhir almarhum yang diketahui keluarga besar? Iya, jadi almarhum datang sekitar tahun 2017 ya ke Cianjur dari Sukabumi. Jadi keluarganya ada di Sukabumi dan di Cianjur ya. Dia pamit ke keluarga besar di Cianjur untuk ikut keluarga dari almarhum sang ayah yang berada di Cibubur. Kepada keluarga besar di Cianjur, ia pamit untuk berdagang di pasar Cibubur, dia berdagang gitu. Jadi aktivitas raya yang keluarga besar tahu dia adalah seorang pedagang di pasar Cibubur. Jadi keluarga besar sangat shock ketika kedatangan jenazah yang ternyata tersandung hukum dan belakangan diketahui dalam kasus narkoba. Keluarga besar juga mengetahui akhirnya bahwa Adam ini sudah setahun berada di Lapas Tangerang. Baik, terima kasih rekan Ferry melaporkan langsung dari Cianjur. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melakukan peninjauan ke sekolah-sekolah di Jakarta Timur yang tengah menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas. Terdapat 3 sekolah yang dikunjungi oleh Nadiem, yakni ada SD Santo Fransiskus 3, SMP PGRI 20, dan SMA Negeri 71. Dalam kunjungannya, Nadiem ingin memastikan pelaksanaan PTM terbatas sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan dalam surat keputusan bersama 4 menteri terkait pembelajaran di masa pandemi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News, Fahdi Falevi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Fahdi. Ya, baik, Dea. Fahdi, bisa Anda gambarkan tadi bagaimana pantauan Anda mengenai proses PTM terbatas di sekolah yang dikunjungi oleh Mendikbudristek? Ya, baik, Dea. Tadi terdapat 3 sekolah yang dikunjungi oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pada kunjungan pertama,
pertama Nadiem Makarim mengunjungi SD Santo Fransiskus III Kayu Putih. Tadi berdasarkan pantauan kami di SD Santo Fransiskus, proses pembelajaran tatap muka sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti ketetapan dari SKB 4 Menteri. Berdasarkan pantauan kami tadi, pihak sekolah kepada pengunjung yang tiba tampak memeriksa suhu, lalu juga terdapat sejumlah wastafel di sudut-sudut sekolah untuk cuci tangan, dan penerapan kelas pun hanya sekitar setengah dari porsi kelas biasanya, yaitu sebanyak 20 orang deh ya. Begitupun di sekolah-sekolah lainnya, yaitu di lokasi kedua yaitu SMP PGRI, meski lebih sederhana namun protokol kesehatan dan sarana prasarana juga diterapkan dengan baik seperti itu dia. Dan di tempat yang terakhir di SMA 71 juga seperti itu dia. Oke. Lalu saat tadi pantauan Anda saat Menteri Mendikbudristek ini tadi ya Nadiem mengunjungi siswa yang tengah menjalani PTM terbatas, ada pesan kah yang disampaikannya? Ya, dalam kunjungannya tadi Nadiem berpesan agar warga sekolah terus menjaga protokol kesehatan secara ketat. Menurut Nadiem, hal ini sangat penting mengingat jika terjadi klaster sekolah atau penyebaran virus corona di sekolah, maka sekolah juga dapat kembali ditutup. Seperti itu dia. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan dari pihak sekolah terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas ini yang sudah diizinkan? Ya, tadi tanggapan warga sekolah baik dari siswa maupun guru sangat baik sekali. Mereka terlihat sangat menantikan proses pembelajaran kembali di sekolah. Beberapa siswa bahkan menyatakan sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan teman-temannya di sekolah. Begitu dia. Oke, Fadil, lalu ini terkait rencana Kemendikbudristek dengan penerapan PTM terbatas kali ini di perguruan tinggi. Untuk rencana ke depannya, apakah ada informasi? Ya, tadi Nadiem menegaskan bahwa sekolah yang berada di level di wilayah PPKN level 1 sampai 3 diperbolehkan maksud kami perguruan tinggi diperbolehkan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun tadi Nadiem mengatakan aturan yang diberlakukan nanti berbeda dengan PTM terbatas di sekolah, karena kan cakupan dari perguruan tinggi dengan sekolah cukup berbeda. Demikian dia. Baik. Tribuners, tadi rekan Fadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim. Berikut liputan lengkapnya. Supervisi daripada orang-orang dewasa yang mengikuti kebijakan baik Pemda dan pemerintah pusat untuk protokol kesehatan. Jadi ini hari yang menggembirakan karena ini membuktikan bahwa sekolah bisa, membuktikan bahwa ada harapan buat anak-anak kita. Dan tentunya keputusan terakhir untuk mengirim anaknya ke sekolah atau tidak ada di orang tua. Orang tua lah yang akan menentukan anaknya mau pergi apa. Tim sepak bola PON Sulawesi Selatan tergabung dalam grup B di PON ke-20 di Papua nanti, Tribuners. Tim sepak bola Sulsel satu grup bersama tim sepak bola dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Sumatera Utara. Grup B diyakini akan berlangsung sengit, pasalnya keempat tim memiliki sejarah dalam persepakbolaan Indonesia. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami jurnalis Tribun Timur, Kaswadi Anwar, yang akan menyampaikan laporan. Halo, rekan Kaswadi. Halo. Ya. Kaswadi, bisa Anda informasikan bagaimana persiapan tim sepak bola Pekan Olahraga Nasional Kontingen Sulsel jelang keberangkatan ke PON 20 Papua? Ya, untuk diketahui para tribuner, untuk keberangkatan tim sepak bola PON Sulsel ke Papua akan dilaksanakan pada 24 September. Kemudian untuk laga pertama akan dihadapi adalah tim dari Jawa Timur pada 27 September. Untuk persiapan sejauh ini lebih kepada teknik maupun fisik pemain yang diperbaiki. Apalagi terutama terkait masalah kondisi kesehatan, mengingat ketika ada pemain yang terkonfirmasi positif COVID nanti tidak bisa dimainkan atau diikutkan dalam PON Papua. Jadi tim sepak bola PON lebih kepada persiapan teknik kemudian dalam hal menjaga kesehatan.
Oke, Kak Swadi, apakah ada tanggapan dari pelatih terkait Sulsel ini satu grup dengan kontingen dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Sumatera Utara? Ya, tentu ada terkait tanggapan dari pelatih tim sepak bola PON Sulsel, Usman Halid. Dia menegaskan bahwa optimis bisa melaju ke babak selanjutnya. Mereka mampu, yakin bahwa mampu mengalahkan dari tim ini. Karena kekuatan dari ketiga tim ini katanya hampir merata dan tidak ada pemain yang profesional. Maksudnya adalah pemain sepak bola di sini kelas amatir. Ya. Oke. Lalu bagaimana dengan target tim sepak bola PON Sulsel di PON ke-20 di Papua mendatang? Ya, Usman Halid menegaskan untuk target dia akan mengulang kesuksesan pada PON 19 di Jawa Barat pada tahun 2016 silang, di mana pada PON Jabar lalu tim sepak bola PON Sulsel berhasil menjadi runner-up, hanya kalah dari tim tuan rumah Jawa Barat. Jadi mereka menargetkan untuk menyamai, ataupun kalau diizinkan oleh Tuhan katanya akan meraih medali emas di Pekan Olahraga Papua mendatang. Oke, Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah berhasil melakukan wawancara bersama Usman Halid selaku pelatih tim sepak bola PON Sulawesi Selatan. Berikut keterangan lengkapnya. Sangat luar biasa, sudah semua sudah padu dan kompak anak-anak, karena kita benahi dari kipernya maupun pertahanan maupun midfieldnya maupun strikernya. Kalau dari kondisi fisik dan stamina dan maupun mental pemain bagaimana, coach? Alhamdulillah mereka semua sudah dilakukan juga dengan latihannya, baik secara mental maupun fisik maupun disinya. Apalagi sekarang kita dalam TC kan. Jadi secara otomatis semua akan berjalan dengan baik. Baik dari teknik, skill dengan fisiknya. Karena kemarin juga kita latihan mental kepada pemain. Dan ada satu dari Pak Prof, dari dokter juga dari UNEM memberikan materi latihan mental. Jadi saya rasa 4 komponen ini saya rasa sudah komplit semuanya. Kalau ini kan coach tergabung dari di grup B bersama Jatim, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, ini bagaimana coach melihat? Saya melihat tidak ada masalah, tergantung kepada Allah. Kalau ada yang memberikan kita yang benar, yang baik, saya rasa itu semua yang jalan lancar. Karena persiapan ini semua kita lakukan dengan baik. Tetapi yang saya pikirkan bahwa di dalam tim ini tidak ada pemain yang profesional, tapi semua amatiran. Jadi saya rasa itu secara bersaing, secara sehat, saya rasa tidak ada masalah. Tergantung bagaimana kondisi pemain dan bagaimana persiapan pemain. Siapa yang mampu fisik 2x45 maka itu yang terbaik menurut bagi saya. Kalau untuk target di PON ini bagaimana coach? Target ini saya selalu optimis. Insya Allah karena tahun kemarin Sulsel di runner up dan saya usahakan bagaimana Sulsel lagi ini bisa menjadi juara untuk membawa emas. Pekan Olahraga Nasional 20 Papua akan digelar pada 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang. Ratusan atlet perwakilan Provinsi Banten akan berlaga di 37 cabang olahraga dari 45 cabur yang dipertandingkan di PON 20 Papua. Pemerintah Provinsi Banten juga telah menggelar prosesi pengukuhan dan melepas kontingen atlet Provinsi Banten yang akan berlaga di PON 20 Papua. Acara ini berlangsung di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Kamis 9 September pagi. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tajudin. Halo Dea. Baik, rekan Tajudin, bagaimana tadi persiapan para atlet perwakilan Pemprov Banten ini yang akan bertanding di PON 20 di Papua mendatang? Baik, dia. Perlu diketahui bahwa kontingen para atlet PON perwakilan dari Provinsi Banten sendiri baru saja melakukan pengukuhan dan pelepasan pada hari Kamis kemarin, tepatnya di Pendopo Gubernur Banten, di mana para atlet ini sudah melakukan persiapan yang cukup matang sehingga tinggal menghitung beberapa hari lagi mereka akan pergi ke Papua untuk bertanding di PON Papua 2021 ini. Untuk persiapannya sendiri dari konfirmasi dari pihak PONI sendiri, para
atlet dan juga pelatih sudah melakukan persiapan secara maksimal sehingga mereka siap untuk bertanding di laga PON Papua pada tahun 2021 ini. Oke, Tajuddin, berapa detailnya atlet yang akan diberangkatkan dan juga cabur yang akan diikuti? Baik, untuk atletnya sendiri ada sekitar 261 atlet yang akan dikirim ke PON Papua, di mana dari 261 atlet ini mereka akan bertanding di 37 cabang olahraga dari 45 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Papua. Oke, lalu terkait PON kali ini ya, penyelenggaraan PON kali ini, apakah Pemprov Banten telah menyiapkan bonus untuk para atlet ini? Kalau memang sudah, apakah juga sudah ada besaran kira-kira yang disiapkan, Tajuddin? Baik, menurut informasi yang diterima bahwa Wakil Gubernur Banten Andika Hajrumi menjelaskan bahwa pihaknya akan mempersiapkan bonus untuk para atlet yang akan berlaga di PON Papua. Bagi siapapun atlet yang nantinya meraih medali, dia akan mendapatkan bonus yang sudah disiapkan oleh Pemprov Banten. Adapun untuk berapa besarannya hingga saat ini, Pemprov Banten masih melakukan komunikasi atau diskusi dengan pihak KONI. Adapun yang jelas, pihak Pemprov sendiri, dia akan mempersiapkan bonus itu untuk para atlet dan juga pelatih yang memang mendapatkan medali di ajang PON Papua 2021. Kemudian untuk targetnya sendiri, Pemprov Banten tidak menargetkan mereka untuk juara umum. Yang jelas dalam PON ini mereka diminta untuk Pak Gubernur agar bisa bertanding secara maksimal dan lebih baik. Untuk lebih optimalnya mereka disarankan untuk terus berlatih dan kemudian serius melakukan pertandingan sehingga minimal dia bisa mempertahankan di 13 besar. Untuk targetnya sendiri menargetkan Pemprov Banten bisa masuk ke 10 besar di acara PON tahun ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Banten Ahmad Tajuddin untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kami akan kembali dengan kabar lainnya Tribuners seusai jeda sejenak. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget. Kak, ya, si kan? Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget. Kak, ya, si kan? Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Gunung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget kak ya, si kan? Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gunung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget kak ya, si kan? Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gunung Ombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget kak ya, si kan? Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gunung Ombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, yeah. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung tengah menyelidiki dugaan perkara kasus korupsi pada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung. Dugaan korupsi itu terkait dana hibah Pemprov Lampung yang disalurkan ke KONI sebesar Rp30 miliar rupiah. Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Hefi Nur, untuk terus memeriksa KONI Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Arinal Junaidi saat memberikan sambutannya pada pelepasan atlet kontingen Lampung di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung pada hari ini Jumat 10 September. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Bayu. Halo, Bayu bisa mendengar kami? Iya, rekan Dea. Bayu, bisa Anda informasikan apa saja yang tadi disampaikan Gubernur Lampung terkait Kejati Lampung yang saat ini tengah mengusut dugaan penyimpangan dana KONI sebesar Rp30 miliar rupiah? Oke, rekan Dea. Gubernur Lampung minta kepada Kejaksaan Tinggi untuk mengusut adanya dugaan kasus hibah di KONI Lampung. Pada saat pelepasan kontingen atlet provinsi Lampung ke Papua. Dan dia meminta supaya oknum-oknum yang ada di KONI untuk diselesaikan dan untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh kejaksaan itu, rekan dia. Oke, terkait mencuatnya berita pengusutan dugaan penyimpangan dana KONI ini ya, yang bertepatan juga dengan momen PON ke-20 di Papua mendatang. Bayu, bagaimana Gubernur menyikapi hal ini kaitannya dengan persiapan dan juga keberangkatan kontingen Lampung untuk ke Papua? Ya, Gubernur Lampung sangat menyesalkan jika terbukti adanya oknum-oknum yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan personal. Dan dia beroptimis bahwasannya atlet Lampung bisa mengharumkan nama Lampung di kancah PON nanti. Gitu rekan dia. Oke. Untuk kasus dugaan penyimpangan dana KONI ini, Bayu, apakah saat ini sudah ada informasi terkait bagaimana update perkembangan terkininya? Oke. Rekan dia, tadi kita sempat mewawancarai Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Pak Hefi Nur, bahwasannya saat ini Kejaksaan terus melakukan penyelidikan, penyidikan, dan on the track untuk pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut. Begitu rekan dia. Dan kemudian Gubernur Lampung juga menekankan bahwasannya atlet Lampung untuk terus optimis
bisa mendapatkan medali-medali emas pada cabur-cabur yang diunggulkan oleh Provinsi Lampung, begitu rekan, dan minimal perolehan untuk 10 besar gitu rekan dia. Baik, Tribuners, tadi rekan kami jurnalis Tribun Lampung juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua KONI Provinsi Lampung M. Yusuf Sulfarono Barusman. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Tapi potensi, berpotensi berat meraih emas. Ya, semua peluang yang sama saya nanti katakan privilege satu cabang olahraga ya, karena anak-anak sudah latihan hampir 2 tahun, ya, 1,5 tahun, dan progresnya ada beberapa bahkan yang di luar dugaan kita, gitu, yang tadi kita tidak unggulkan, begitu kita evaluasi, wah ini bagus, gitu. Makanya dari hasil evaluasi terakhir, nah, secara fisik kan sudah masuk ke kategori sempurna semua, ya, dengan secara teknik dari hasil pertandingan-pertandingan terakhir, gitu. Jadi alhamdulillah sih semua punya potensi. Target emas kita, bro? Ya emas sebanyak-banyaknya lah, pokoknya sebanyak-banyaknya. Supaya bisa masuk ke tinggal besar, tunggu kejutan-kejutan aja nanti. Saya nggak mau ngomong sekarang. Tapi kita target masuk ke 10 besar ya, bro? Insya Allah. Kepada Allah. Ya, dong. Saya jamin itu karena saya susun itu tata kelolanya memang ketat sekali, gitu. Dan sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan auditor yang profesional. Tapi kalau dana KON ini kan dia ke cabor, gitu. Cabor pun kita kontrol, sebagian besar bagus lah. Ya, saya katakan bagus, ya, dong. Dan itu kan terlihat nanti dari pembuktian perolehan medali ini. Itu nanti akan kita evaluasi. Terkait ketika ada oknum-oknum di KONI sendiri, bro? Kalau KONI saya jamin seolah-olah. Tidak ada problem. Yang terutama oknum-oknum penting, level pimpinan, semua. Kita udah komit kok untuk membantu panggup gitu. Memang karena kita kenceng ini kan ya. Dari Provinsi Lampung kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Organisasi Masyarakat Penjaga Nusantara atau Mantra menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini Jumat 10 September. Puluhan massa aksi berunjuk rasa di Sekretariat Daerah dan DPRD Pati, kemudian berjalan kaki ke kantor Kejaksaan Negeri Pati. Para peserta aksi unjuk rasa ini mempertanyakan proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng, Maska Naufal, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Maska. Halo. Halo, Dea. Iya. Maska, bisa Anda informasikan lebih detailnya apa sebenarnya yang melatar belakangi adanya unjuk rasa ini dan juga apa saja tuntutan massa aksi? Baik, Dea. Jadi Ormas Mantra menuntut agar proses seleksi pemilihan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati bisa diulang. Menurut penuturan Ketua Ormas Mantra, Cahya Basuki, mereka merasa proses seleksi Sekda Pati memiliki sejumlah kejanggalan. Di antaranya yang pertama adanya kekeliruan dalam kop surat pengumuman dari panitia seleksi jabatan sekda. Namun untuk diketahui surat yang mereka permasalahkan tersebut yang hanya keliru di pencantuman tahun sudah direvisi oleh panitia. Kemudian Ormas Mantra juga mempermasalahkan bahwa tahapan seleksi pemilihan sekda dilaksanakan di BKPP Kabupaten Pati. Menurut mereka hal ini bermasalah karena salah satu calon sekda merupakan PLT Kepala BKPP Pati. Selain itu, yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Kepala BKPP Pati secara definitif. Menurut mereka, seharusnya seleksi diadakan di BKD Provinsi Jawa Tengah, dan mereka mempertanyakan kenapa proses seleksi dilakukan di Pati yang itu menurut mereka bisa menimbulkan beberapa kecurangan. Demikian dia. Oke, lalu terkait dengan hal ini, bagaimana tanggapan dari panitia seleksi sendiri, Maska? Jadi sebelum digelarnya aksi unjuk rasa oleh Ormas Mantra, sebelumnya memang sudah mencuat beberapa isu mengenai adanya beberapa kelompok masyarakat yang mempermasalahkan proses pemilihan sekda ini. Dan kami sempat menemui Ketua Panitia Seleksi yang juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah aktif, yaitu Suharyono. Suharyono menyampaikan bahwa tahapan seleksi Sekda Pati ini bisa dipertanggungjawabkan dan juga melibatkan unsur independen di luar Pemkab Pati, di antaranya
akademisi dari Universitas Diponegoro Semarang, pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan tokoh masyarakat atau pakar pemerintahan. Dan juga tahapan seleksi melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat, diantaranya yaitu uji kompetensi, kemudian pemeriksaan rekam jejak para calon, kemudian pembuatan makalah, dan tes wawancara. Sehingga Suryono memastikan bahwa tahapan seleksi sudah benar-benar dilakukan sesuai mekanisme yang ditentukan. Demikian dia. Oke, lalu untuk saat ini tahapan apa yang sedang berlangsung dalam seleksi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati? Jadi mulanya seleksi jabatan Sekda ini diikuti oleh 7 orang calon, dan saat ini sudah diumumkan 3 orang yang mendapatkan skor tertinggi dalam seleksi ini, yaitu Jumani yang sekarang menjabat sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Pati sekaligus PLT Kepala BKPP Pati. Kemudian ada Teguh Widiatmoko yang menjabat sebagai Staf Ahli Bupati. Dan yang ketiga ada Wahyu Setiawati yang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pati. Tahapan selanjutnya adalah ketiga peserta yang mendapatkan skor tertinggi ini dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melakukan paparan, dan nantinya Gubernur akan memberikan rekomendasi. Selanjutnya rekomendasi Gubernur akan dikirimkan kepada Komite Aparatur Sipil Negara, dan kemudian KASN akan memberikan rekomendasi juga. Akhirnya terakhir adalah pelantikan oleh Bupati Pati. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jateng, Mas Kanoval, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Sudah saya sampaikan tadi, ulang itu seleksi calon sekda, karena berbau kotor. Ya, saya duga ini bermasalah. Jika dijadikan oleh para dewan, saya akan lanjut aksi saya sesuai surat. Karena saya sudah mengirim surat. Ya, surat boleh dicek ke pihak-pihak yang sudah menerimanya. Batalkan hasil seleksi pemilihan sekda untuk selanjutnya diulang. Dan diulang jangan di Pati. Pati goblok! Saya tidak percaya. Saya sampaikan mosi saya tidak percaya sama siapapun pejabat di Pati ini. Kalau sampai ini tidak diindahkan, saya akan lanjutkan terus. Tidak bisa, Andang. Teman-teman, lanjut! Yo. 32 nelayan asal Aceh ditangkap aparat keamanan Thailand di perairan antara Pulau Yai dan Pulau Phuket di lepas pantai Pangah pada tanggal 9 April 2021 lalu. Sejumlah nelayan di bawah umur asal Aceh Timur yang selama ini ditahan di Thailand kabarnya sudah dipulangkan. Pemulangan nelayan itu dikonfirmasi juga oleh anggota DPRD Aceh Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Serambi News, Subur Dani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Dani. Ya, halo Dea. Iya, jadi bisa Anda informasikan untuk detailnya nelayan yang akan dipulangkan ini disebutkan di bawah umur. Berapa rata-rata usia mereka? Ya. Ada yang bisa kami laporkan, memang saat ini keempat nelayan di bawah umur itu sudah tiba di Jakarta pada Kamis 9 September tadi malam. Dan selanjutnya mereka akan menjalani karantina karena masih dalam kondisi pandemi. Dari informasi anggota DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki menyebutkan, keempat nelayan itu identitasnya yang pertama M. Hidayatullah berumur 17 tahun, kemudian Mulyadi berumur 18 tahun, kemudian ada Muslim Maulana 18 tahun, dan Jami'an 17 tahun. Dan keempat nelayan ini dia bisa kami laporkan semuanya berasal dari Kabupaten Aceh Timur, salah satu kabupaten yang dekat dengan Sumatera Utara. Oke, lalu berapa total sebenarnya seluruh nelayan yang dari Aceh yang ditangkap di sana? Mengapa juga mereka bisa ditahan? Ya, informasi yang kita himpun dia, ada 32 nelayan total yang ditangkap karena melewati perbatasan Indonesia pada April 2021.
Dan dari 32 nelayan itu, 4 orang seperti yang sudah kita beritakan bahwasannya berada di bawah umur dan dipulangkan karena tidak bisa hukum. Sementara sisanya 28 nelayan lain itu ditahan karena memang setelah sidang secara virtual beberapa waktu lalu mereka dinyatakan bersalah oleh otoritas Thailand ya. Baik. Tribuners, terima kasih. Maksud kami rekan wartawan dari Serambi News, Subur Dani, telah melaporkan dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dampak wabah virus corona yang masih melanda juga dirasakan bagi pengelola objek wisata di Indonesia. Satu di antaranya dirasakan dari pihak kebun binatang Taman Rimba Jambi. Taman Rimba Jambi ini merupakan satu objek wisata andalan di Kota Jambi. Taman ini terletak di tengah kota atau lebih tepatnya berada di Jalan Sunaryo, Kecamatan Jambi Selatan. Untuk mengetahui bagaimana keadaan terkini di kebun binatang Taman Rimba Jambi ini, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jambi, Rara Kusoh, yang akan menyampaikan laporan. Halo, Rara. Ya, halo rekan dia. Rara, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi kondisi terkini dari UPTD Kebun Binatang Taman Rimba Jambi ini, dan terkait kandang juga fasilitas lainnya? Oke, baik rekan Dea. Untuk saat ini, hari ini tepatnya pengunjung yang ada di UPTD Taman Rimba Jambi, yaitu Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, hari ini tidak terlalu ramai. Tidak seperti kemarin. Sebenarnya kalau untuk tingkat pengunjung itu tidak bisa ditentukan ya Dea, antara dari hari ke harinya, baik weekend maupun tidak. Karena ketika tidak weekend juga atau akhir pekan, ketika ada pengunjung yang datang dari beberapa rombongan, mereka di situ keadaannya juga cukup ramai. Cuma untuk saat ini, pengunjung yang datang itu cukup dibatasi, yaitu sekitar 25% dari jumlah pengunjung, seperti itu. Oke, kalau untuk saat ini berapa jumlah satwa yang ada di Taman Rimba Jambi ini dan terbagi menjadi apa saja? Oke, kalau untuk satwa yang ada di Taman Rimba Jambi ini totalnya ada 361 satwa. Satwa tersebut terdiri dari mamalia 85 ekor, kemudian ada primata 31 ekor, dan juga unggas 105 ekor, reptil 50 ekor, dan akuatik sebanyak 5 ekor. Seperti itu Dea. Untuk pakan satwa selama pandemi ini bagaimana? Sebenarnya antara pandemi dan juga tidak pandemi sebelumnya, seperti itu maksud saya, pakan yang diberikan dari pihak UPTD Taman Rimba Jambi hingga saat ini semua tetap normal dia. Tidak ada yang dikurangi dan juga pakan tersebut tetap dialokasikan dari pemerintah Provinsi Jambi sama dari mulai awal sebelum pandemi hingga saat ini pandemi dengan beberapa adanya relaksasi yang diberlakukan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan pakan yang diberikan kepada satwa yang ada di sana. Oke, Rara, lalu bagaimana tadi pantauan Anda terkait seperti mungkin kandang dari satwa dan juga fasilitas yang lainnya, apakah tetap masih terawat atau bagaimana? Oke, baik. Tadi terkait kandang yang ada di Taman Rimba Jambi, satwa-satwa di sana sebenarnya ada beberapa yang mungkin bisa terbilang layak, dan beberapa lagi mayoritas bisa terbilang kandangnya belum memenuhi standar, seperti itu rekan dia. Dan berdasarkan wawancara yang saya dapatkan dari PLT Kepala UPTD Taman Rimba Jambi, yaitu Pak Mayong, beliau mengatakan bahwa kandang-kandang di sana masih kurang dari kata standar nasional, seperti itu. Dan ketika ada satwa yang ingin dipertukarkan dari satu kebun binatang dengan kebun binatang lain, yaitu menuju ke Taman Rimba Jambi ini, kita belum siap untuk menerima satwa baru, seperti itu. Karena beberapa fasilitas yang kita sediakan itu belum memenuhi standar, seperti itu. Dan salah satunya yang bisa saya contohkan adalah kandang harimau, mohon maaf maksud saya kandang buaya, dan di situ buaya yang ditempatkan ada 5 buaya, dan buaya yang ditempatkan di situ belum sesuai standar karena ada beberapa pada dasarnya buaya tinggal di dua alam, seperti itu, darat dan juga perairan, sedangkan ukuran badan buaya itu tidak sesuai dengan kebutuhan tempat daratan dan perairan yang ada di dalam kandang tersebut, rekan Dea.
Oke, lalu bagaimana dengan harapan pihak dari UPTD Kebun Binatang Taman Rimba ini untuk kekurangan yang masih ada? Sebenarnya harapannya tentu saja adanya pemasukan pengajuan-pengajuan yang selama ini diberikan kepada pemerintah Provinsi Jambi tentunya di ACC seperti itu. Namun sejauh ini dari tahun ke tahun pengajuan yang diberikan dari UPTD tersebut kepada pemerintah Provinsi Jambi tidak kunjung cair seperti itu. Entah berbagai permasalahan yang ada yang belum dapat diklarifikasi, yang belum dapat kami klarifikasi. Yang jelas sampai saat ini pun pihak UPTD tersebut masih mengajukan dana dan bahkan dana tersebut ditujukan agar mungkinnya nanti pemerintah Provinsi Jambi dapat mengajak para stakeholder untuk melakukan pemberian CSR kepada UPTD tersebut, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rara untuk informasinya langsung dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Truk Colt Diesel tampak berjejer di sepanjang jalan lintas Sumatera Tengah di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Ampatlawang. Adapun truk tersebut ternyata sedang mengantre untuk mengisi bahan bakar solar di pom bensin yang lokasinya tidak jauh dari komplek perkantoran Bupati Ampatlawang. Di wilayah itu, informasinya memang tengah terjadi kelangkaan bahan bakar solar. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Arif Rohekan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arif. Oke, rekan ya. Rekan Arif, bisa Anda informasikan berdasarkan liputan Anda tadi, sebenarnya sejak kapan terjadi kelangkaan bahan bakar, khususnya solar di sana? Ya, Dea, dapat kami informasikan sebenarnya kelangkaan BBM jenis solar dan Pertalite ini sebenarnya sudah terjadi beberapa hari, ya mungkin seminggu lah, untuk daerah-daerah khususnya untuk konsumsi bahan bakar solar itu banyak terjadi di daerah biasanya dengan kendaraan-kendaraan untuk angkutan biasanya rekan Dea. Nah, sedangkan untuk di daerah-daerah itu dengan ada antrian kendaraan itu terjadilah kemacetan yang cukup panjang biasanya ya, biasanya berapa kilo kayak gitu, dan masyarakat pun biasanya dalam 2 jam bisa antrinya kayak gitu, tapi sekarang bisa sampai 8 jam kayak gitu ya, karena stok dari Pertamina sudah sedikit kayak gitu ya. Oke, terkait hal ini apakah sudah ada tanggapan dari pihak YLKI menyikapi keadaan ini? Ya, Dea. Ketua YLKI Sumsel sendiri, RM Taufikus sendiri ya, sebenarnya mengkritisi kerja Pertamina kayak gitu ya. Karena ya dengan sistem digitalisasi kayak gini sebenarnya Pertamina bisa mengontrol langsung atau mengecek stok untuk SPBU yang ada kayak gitu rekan ya. Jadi kalaupun ada tinggal sedikit, Pertamina langsung bisa ngedrop untuk BBM yang dibutuhkan oleh SPBU tersebut biasanya gitu. Sehingga tidak ada alasan untuk Pertamina ya sedikit kurang tangkap lah yang itu bahasanya ya, mungkin ya harus sigap lah Pertamina kalau misalnya masyarakat atau SPBU membutuhkan ya harus mereka cepat kayak gitu ya. Oke Arif, lalu terkait ini sudah juga mendapatkan kritik terkait kelangkaan BBM ini khususnya solar. Apakah juga sudah ada dari pihak Pertamina buka suara terkait hal ini memberikan penjelasannya? Ya dari pihak Pertamina melalui area manajer komunikasi relation and CSR Sumbaksel Umar Ibnu Hasan ya mengatakan selama Juli Agustus ya konsumsi BBM ya jenis solar. Kalau untuk jenis solar ini sebenarnya mengalami peningkatan. Tapi kalau untuk Pertalite sendiri ya mengalami penurunan 9% ya. Baik. Sampai 9% gitu. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Sumsel Arif Rohekan melaporkan dari Kabupaten Ampatlawang. Selamat kembali bertugas. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan kapten dapat... ini? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang... Oh gitu, ya. Tukang kok. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah ya, baca, kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka, begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap dewasa. Berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan kapten Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin... pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah ya, baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap dewasa. Berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan kapten Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang... Saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka, begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap dewasa. Berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan kapten Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu pak. Tuh kan pernah ya, baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget kak. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bogombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap biasa. Bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah ya, baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bogombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap biasa. Berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya dapat penangkapan. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin. Pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu pak. Tuh kan pernah ya, baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget kak. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bogombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang. Kembali di Live Update Tribuners, kita merujuk ke informasi berikutnya datang dari Kepulauan Riau. Tak jarang masuk penjara 5 residivis di Kepulauan Riau kembali berurusan dengan aparat kepolisian. Kelima orang itu kembali berhasil diringkus tim Subdit 3 Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri. Dari 5 tersangka, ternyata 3 diantaranya disebut merupakan residivis curat dan 2 tersangka lainnya merupakan penadah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Beres. Ya baik, halo, selamat sore. Iya, rekan Beres. Bagaimana residivis ini menjalankan aksinya? Bisa Anda informasikan? Oke, baik. Polda Kepri melalui Subdit 3 Direktorat Kriminal Umum berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka residivis. Begitu. Nah, jadi para tersangka ini melakukan aksi di setiap perumahan yang ada di Kota Batam. Jadi untuk modusnya begitu,
mereka pada siang hari akan berkeliling begitu mencari rumah-rumah yang akan ditarget pada malam harinya. Nah, setelah mereka menarget pada siang hari, mereka akan melakukan aksinya pada malam hari begitu. Nah, jadi belum lama ini tim Subdit 3 berhasil menangkap 5 pelaku. Nah, dari 5 pelaku ini 3 di antaranya merupakan residivis yang berperan sebagai maling begitu ataupun pencurian dengan pemberatan, sementara 2 tersangka lainnya merupakan penadah begitu. Jadi dari 3 tersangka Kami mohon maaf Tribuners, terjadi sedikit kesalahan. Kita menuju kabar berikutnya terlebih dahulu dari Sulawesi Barat. Polresta Mamuju menetapkan tersangka inisial M berusia 41 tahun atas meninggalnya Suda Iyah akibat tersengat listrik perangkap babi pada Kamis 9 September. Suda Iyah merupakan warga Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Tersangka M sebelumnya berhasil diamankan setelah koordinasi dengan Kepala Desa Patidi. Dari penyelidikan, tersangka mengakui kelalaiannya dan mencoba menyembunyikan barang bukti berupa kawat listrik. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ramli. Ya, rekan Dea. Ramli, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian perangkap babi aliran listrik kebun warga ini berakhir menelan korban jiwa? Ya, betul sekali rekan Dea. Adapun kronologi peristiwa ini terjadi, itu terjadi pada tanggal 6 bulan 9 2021 kemarin lalu, bahwa warga Suda Iyah ini adalah salah satu warga Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di pagi hari dia hendak ke kebunnya untuk menebang pohon pisang. Tetapi di tengah jalan saat hendak menuju ke kebun, dia tersengat aliran listrik sehingga meninggal di tempat. Nah, kronologi tersebut diceritakan oleh suaminya sendiri, di mana suaminya itu datang bekerja di sore hari, tetapi tidak menemukan istrinya di rumah sehingga dia pergi menyusul ke kebun dan didapatilah istrinya ini meninggal di tempat. Meninggal di lokasi kebun itu yang tersetrum arus listrik. Adapun kawat listrik ini itu berfungsi untuk sebagai perangkap babi untuk melindungi kebun warga tetapi karena kelalaian sang pemilik kebun dia lupa mencabut kawat listrik ini di pagi hari sehingga menelan korban seperti itu dia. Baik, lalu bagaimana tindakan aparat kepolisian Polresta Mamuju dalam hal ini atas kejadian tersebut? Dari penyelidikan Kepala Satuan Reskrim Polresta Mamuju AKP Pandu Arif Setiawan, dari keterangan saksi dan proses penyelidikan selama 2 hari, ternyata sang pemilik kebun yang lupa atau lalai mencabut aliran listrik dari perangkat babinya itu ternyata menemukan korban ini di sekitar jam 10 pagi. Tetapi dia tidak melaporkan ke warga karena merasa takut dan panik. Dan akhirnya dia mencoba untuk menyembunyikan barang bukti
barang bukti berupa aliran listrik dan menyembunyikan mayat tersebut. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Mamuju. Akhirnya pelaku ditetapkan pasal KUHP 356 dengan hukuman 15 tahun penjara dengan motif kelalaian dan mengakibatkan meninggalnya salah satu orang warga, seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Ramli untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Pedagang pasar besar Kota Batu akan direlokasi ke kawasan dekat Stadion Berantas, Kota Batu, Jawa Timur. Pemkot Batu melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan atau Diskumda Kota Batu tengah membangun kios semi permanen berukuran 2x2 meter di tempat relokasi. Sesuai dengan rencana, pedagang akan dipindahkan ke kios semi permanen tersebut pada bulan Oktober mendatang. Dan untuk kabar selengkapnya, Tribuners akan disampaikan rekan wartawan dari Surya Malang, Benny Indo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Benny. Ya, selamat sore rekan Dea. Dari Batu dapat saya laporkan bahwa dalam waktu dekat para pedagang dari pasar besar Kota Batu akan direlokasi ke daerah di sekitar Stadion Berantas. Relokasi ini adalah bagian dari proses renovasi pasar besar yang menggunakan anggaran APBN sebesar 200 miliar. Ya. Oke, lalu bagaimana progres terbaru dari rencana relokasi ini? Lokasi tepatnya juga di mana, Benny? Informasi terbaru sudah ada ribuan pedagang yang didata dan akan menempati kios yang berukuran 2x2 meter. Nah, ukuran kios yang hanya 2x2 meter ini menjadi polemik karena sejumlah pedagang beranggapan ukuran itu terlalu kecil, terlalu sempit, sehingga mereka nanti akan khawatir, kebingungan menempatkan barang-barang mereka di kios yang kecil itu. Sehingga mereka meminta kepada pemerintah Kota Batu melalui Diskumdak supaya bisa setidaknya melebarkan agar tempat-tempat berdagang nanti bisa lebih ideal dan leluasa. Ya. Oke, Mendy, kalau untuk rencana pasar besar Kota Batu ini akan dibangun kapan? Rencananya pembangunan mulai berlangsung akhir tahun ini dan diperkirakan selesai tahun depan. Dan para pedagang yang akan direlokasi ini akan menempati tempat relokasi di sekitar stadion dan juga ada di bagian di dalam stadion ini kemungkinan hanya setahun. Ya. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Surya Malang, Ben Indo untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Pasca penyerangan di Pos Ramil Kisor, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pekan lalu yang berujung pada gelombang pengungsian dari kampung mendapatkan respon dari sejumlah pihak. Mendengar hal tersebut, Bupati Kabupaten Maibrat, Bernard Sagrim pun angkat bicara. Sagrim menyebut rupanya situasi ini telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang menggoreng kejadian tersebut di publik. Untuk mengetahui lebih detail, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Sahwan Asari Raharusun, yang akan menyampaikan laporan. Halo, Sahwan. Halo, Dea. Sahwan, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana keadaan setelah penyerangan, hal apa saja yang terjadi saat ini di Papua Barat? Ya, baik, Dea dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Papua Barat bahwa sepekan telah berlalu penyerangan Pos Ramil Kisor di Kabupaten Maibrat. Namun hingga saat ini gelombang kritik dari luar Kabupaten Maibrat seperti Tanah Papua Barat dan juga Papua pada umumnya masuk untuk menyerang wilayah Papua Barat dengan sejumlah kritikan. Mulai dari isu HAM dan juga isu pembakaran rumah dan mengusir masyarakat dimainkan oleh sejumlah oknum di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Hingga saat ini dapat saya informasikan bahwa ada sejumlah pihak mengatasnamakan organisasi-organisasi tertentu menyerang dan menggoreng isu Maibrat yang saat ini sedang diperbincangkan di publik. Ya. Baik, Sahwan, lalu terkait isu-isu tersebut yang kini disebut tengah digoreng oleh pihak-pihak tertentu, bagaimana respon dari Bupati Maibrat?
Ya, berdasarkan wawancara kami dengan Bupati Maibrat, Bupati Maibrat melihat mensikapi hal ini dengan mengajak pihak-pihak tersebut untuk sama-sama masuk ke areal Maibrat dan menyaksikan langsung kondisi masyarakat yang ada di Maibrat. Sebab selama ini masyarakat yang menggoreng informasi yang ada di Maibrat tersebut hanya berada di luar Maibrat, sehingga mereka tidak mengetahui kondisi real yang ada di Kabupaten Maibrat dan berusaha memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan-kepentingan tertentu, begitu Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Sahwan juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Bupati Kabupaten Maibrat Bernard Sagrim terkait isu ini. Berikut keterangan lengkapnya. Tertentulah mereka sudah apa itu sudah goreng kado masak ini. Kejadiannya sebenarnya bilang orang itu datang ke sini. Orang yang bicara itu sekarang kamu bilang orang ya, bilang Pak Bupati minta orang itu datang ke sini. Yang bilang melakukan pelanggaran HAM, yang bilang kita ada bakar rumah warga masyarakat, yang kita ada bakar gereja, yang ada kita usir masyarakat keluar, orang itu bilang non datang, saya siap beli tiket, bilang saya tantang mereka. Kamu kalau ada informasi saya siapkan uang, kita beli tiket, saya siapkan mobil berapa unit di Sorong, atau mereka datang segera. Saya akan antar dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPR, kita antar mereka ke masing-masing titik biar mereka langsunglah testimoni kepada itu supaya mereka tahu. Jangan dari luar saja bicara apa, ya. Siap. Tidak boleh kita berdosa, kita orang beragama, ya. Jangankan inilah begini, kok kita orang Indonesia ini siapa yang tidak punya agama nih coba? Saya kira kita semua punya agama. Hukum pertama itu mengasihi Tuhan, yang kedua itu mengasihi sesama. Tidak ada hukum apapun yang membolehkan kita membunuh orang tanpa salah, apalagi membantai secara sadis, ya. Makanya kemarin tuh saya ada WA sama Pak Dandim, dengan Pak Dandim. Ya, Pak Dandim, saya bilang ini memang pembunuhan yang secara mereka ya sudah sadis, tapi ini memang mereka fitnah lagi secara sadis lagi. Jadi jangan kamu dengar sudah, tidak usah. Terus begini, jangan kamu juga ikuti. Mungkin tidak ada orang yang ini. Yang namanya warga masyarakat ini kan wajar lah. Mereka sedikit kalau memang itu ya pasti mereka takut. Tapi kan bukan berarti sampai seperti yang kamu bilang. Tuan rasa takut ya tidak akan kembali, tidak. Sejumlah tim cabang olahraga yang akan mengikuti perhelatan PON 20 pada Oktober mendatang di Papua terus mengencarkan latihan. Seperti tim sepak bola Jawa Barat yang melakukan pemusatan latihan di Kabupaten Indramayu. Mereka akan menjadi kontingen perwakilan Jawa Barat untuk Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Cirebon, Handika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Handika. Halo Dea. Handika, berdasarkan informasi yang tadi Anda himpun saat liputan, kenapa pemusatan latihan tim sepak bola kontingen Jawa Barat ini dipusatkan di Indramayu? Baik, ya, dapat kami sampaikan untuk pemusatan latihan tim kontingen dari Jawa Barat dipusatkan di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Stadion Tridaya Indramayu. Hal ini dikarenakan suhu cuaca di Kabupaten Indramayu sendiri tidak jauh berbeda dengan di Papua, yakni rata-rata berkisar di antara suhu 33 derajat Celcius. Nah, untuk di Stadion Tridaya Indramayu sendiri ini merupakan persiapan terakhir di mana sebelum tim dari Jawa Barat bertolak ke Papua nanti. Ya. Oke, lalu apa yang ditargetkan Jawa Barat pada PON 20 di Papua nantinya? Baik ya, tadi sempat ada juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi pemusatan latihan di Stadion Tridaya Indramayu ini. Dan Ridwan Kamil mengatakan untuk Jawa Barat menargetkan sebagai juara umum. Dan khusus juga untuk sepak bola, Ridwan Kamil ingin tim sepak bola Jawa Barat bisa mempertahankan juara umum seperti pada pagelaran PON sebelumnya, di mana saat itu tim Jawa Barat bisa keluar menjadi juara. Nah, untuk PON sendiri diketahui kontingen dari Jawa Barat itu mengikuti sebanyak 37 cabang olahraga
dan diikuti oleh sebanyak 1.239 kontingen ya. Baik, oke. Lalu Handika, terkait target tadi menjadi untuk menjadi juara umum pada PON ke-20 mendatang ya. Lalu motivasi apa yang diberikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada para atletnya? Baik, dia tadi sempat juga Ridwan Kamil itu memberikan sebanyak 4 motivasi. Di mana yang pertama itu Ridwan Kamil ingin agar para pemain atau atlet ini memiliki tujuan untuk menang. Yang kedua, Ridwan Kamil ingin agar para pemain ini menjunjung tinggi sportivitas. Seperti diketahui, Ridwan Kamil sangat ingin agar para atlet ini mengedepankan sikap someah atau ramah tamah khas masyarakat Jawa Barat pada pagelaran PON ke-20 di Papua nanti. Lalu yang ketiga, Ridwan Kamil ingin agar seluruh atlet menjaga kekompakan dengan rekan satu timnya. Dan yang keempat, Ridwan Kamil ingin agar dalam persiapan ini tim bisa memaksimalkan strategi yang nantinya akan ditampilkan pada pagelaran PON ke-20 di Papua nanti. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Cirebon, Handika, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!